Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun maba'du Bapak Ibu jemaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali di kajian Selasa atau Rabu malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak hikmah, memberikan banyak manfaat dan keutamaan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan bertambahnya pengetahuan kita, utamanya ilmu kita, juga semakin kuat hafalan dan ingatan kita, jadikan kita semakin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada bagi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh umatnya. Semoga kelak kita termasuk golongan yang selamat dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kiamat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman banyak sekali fitnah-fitnah yang disebut dengan namanya fitnah tusubuhan fitnah-fitnah yang memberi pengaruh amat dalam, amat kuat kepada keyakinan kita kepada akidah kita sehingga bisa jadi kita menjadi orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka mari kita selalu menjadi orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya Allah agar kita menjadi golongan yang selamat Allah berfirman, wa la Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi nggak sebagian kita tapi semuanya. Wa la dan janganlah kalian bercerai-berai. Apa tali agama Allah itu? Tali agama adalah pertama Al-Qur'an, jadi pada pekan tergula kepada Al-Quran Nah kenapa? Al Quran adalah petunjuk yang merupakan bagian daripada rukun yang harus kita imani Itu mengimani kitab Allah al Qur'anul karim Ya Allah turunkan kepada kita Dan Nabi pernah berpesankan Tarok tufikum amraini lantadillu ma intama saktum bihima Kitab Allah wa sunnata rasulih Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya, selama, selama berpedoman dengan sungguh-sungguh terhadap dua perkara itu. Yang pertama yaitu disebut dengan namanya Al-Quran. Yang kedua adalah Sun Sunnah. Nah, maka sering-seringlah dan bersungguh-sungguhlah kita dalam berinteraksi kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran pedoman kita, jadikan Quran merupakan bagian daripada yang tak terlepas dari diri kita. Terus pelajari, terus ingat-ingat, terus baca, karena Nabi juga mengatakan, Di pengajian malam Jumat kemarin saya sampaikan tentang lima golongan yang terbaik, masih ingat? Hah? Masih ingat enggak? Kemarin golongan yang terbaik. Yang jelas yang singkat adalah sop matahari, kemudian snack dan sebagainya. Nah, oleh oleh sop matahari, kemudian endok snack dan endok sekul. Nah. Di antara kelompok terbaik dan orang-orang terbaik adalah yaitu akrohum legitabilah. Saya ingatkan kembali seorang sahabia yaitu Turah binti Abu Lahab itu pernah melihat langsung seorang bertanya pada Nabi dan apa jawaban Nabi kepadanya. Lalu bertanya Rasulullah, man khairun nas, siapa sebaik-baiknya manusia? Dijawab oleh Rasulullah, durah pun mendengarnya langsung dari Nabi, meskipun sing takon itu wongkono, Nabi menyampaikan di depan mimbar, orang terbaik pertama adalah nikita likitabillah orang yang paling kuat interaksinya kepada Al-Quran. Mulai membacanya, mentadaburi makna-maknanya, tentunya juga mengamalkannya dan juga menjaganya serta menga mendakwahkannya. Ini monggo pegangnya teguh-teguh dengan dengan kuat. Nah, yang kedua, yang merupakan bagian daripada hablullah adalah yaitu sunnah sunnah ini adalah tafsir daripada Al-Quran Adik-adik itu biasanya naik Senin diajari sama Ustadz Suparmana kita priyatus solihin dan Alhamdulillah sudah hafal semuanya nah, dan tidak ada yang lupa apa yang diajarkan sama Allah kecoba lali belas itu nah di sana disebutkan dengan tahu ngaji dengan beliau dalam bab namanya yaitu pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu itu adalah lawang-lawang yang setelah muncul kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikan-kebaikan itu kan, yang bisa dilakukan itu apa? yang memperbanyak membaca Al-Quran. Ya. kenapa? Karena Iqra'u Al-Quran Fa'innahu ya'ti syafi'an Ya'umal qiyamah Bacalah Al-Quran sebab Quran itu mendatangkan syafat pada hari kiamat. Jadi orang itu nak Quran, maka besok akan datang penolong. Dua, penolong. Tapi enggak tahu maca Quran, belias. Orang tahu ngurungok belias. Ya, yeah. yeah. saya dianda lagi orang gitu. Yeah. Nah, ya Rasulullah, orang itu nak moco lekas buka, moco wis merem. Yeah. Ya, yes, buka motor wes merem. Enak sih ngorang merem merem, neng buka ane malah pala endol. Karena pala endol ramai caper abang caper ireng, paru abang ireng wajib. Nah. Ini ya, pegangannya konjone mas Boyman. Khas. <laughs> nah itu. Nah itu melarang ngantuk ngantuk. Nah, kalau memang kita nggak mampu, kita bisa kita lakukan. Bagi yang tidak mampu berbuat apa-apa, yang -apa penting kau kuatkan iman, <tutta hatiùng> gitu. Kuatkan imanmu. Kemudian setelah kau kuatkan imanmu, kalau kamu mampu, juga mau berjihad lah. Wah, kalau jihad pun, wah mak pulang kalau yo kabeh, pengajaran mau tengok melek, kalau niki. Kau jihad sakit kalau niki. Nah, ya wes. Nah, kamu nggak bisa jihad, gitu kan? kamu bantulah orang yang bekerja. Bantu menyambut nyambut kami. Contohnya, bantu ngecor. Nah. Jaluk bayaran buatan, jaluk. Berarti untuk emang bayaran ini kuto. Lan jaluk, nah orang, ya itu nanya membantu. Tapi tidak mengapa juga jaluk bayaran. Kenapa? Karena Anda tidak nganggur, berarti Anda bekerja. Siapa yang bekerja mencari nafkah, maka dia telah membuat dirinya mulia di hadapan warga, di hadapan manusia, dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wah, kalau naik nyambut kayak mutan kuat, kalau nah, pripun, ongkoyok, kalau sering pindah-pindah, atau ngarep, ada neng buri. Nah, bahasa kuat, kalau nih, pembuatan kuat kerja berat ringan nama sobat pokoknya sampai sibuk dengan perkara yang manfaat wes mau mitili berambang apa mitili lombok sampai nanti mau kebone nah ya Allah pripun orang yang nyaman kerjaan belas ini lah mana kamu sibuk sibukkan dirimu jangan kamu nganggur kenapa orang, orang itu nggak ada keutamaannya makanya Bagaimana orang pensiun? Karena anak pensiun dalam agama kita itu. Pensiun itu dari sebuah pekerjaan ganti kepada pekerjaan yang baru. Ada kantor aja ngajuknya pensiun dari PT Bengawan. Terus bilang saya, Pak Muludel Madu. Oke, aku ya. Nah, jadi ganti satu pekerjaan pada yang lainnya. Yang jelas jangan nganggur. Bapak Ade kan jelas, nganggur dari pengawan adalah ngedol mobil. Jelas. Buka Bukak Buka Nah. Bukak showroom. nganggur. Aja pisan-pisan itu mung nganggur mung nontang, ngalor ngidul ora mudeng kujane nyandi. opo ora genah. Wah, pekerjaan kok ya ora piye bingung wis ngene wae. Sing iku, eta kan. Aja gawe rugine wong, nah. Kata, -kata Nabi itu ojo nggawe rugi Wong, jangan mencelakai orang, jangan menyakiti orang, jangan membuat orang sakit, menderita dan sebagainya. Esway yang Sopo orang larani wong, orang nyakiti wong, orang ngomong elek wong, gak tahu nggawe rugi wong. Kamu telah bersedekah pada dirimu sendiri. Selama orang itu menjaga dari perbuatan buruk yang merugikan uang lio, itu sudah termasuk orang yang mensedekai diri sendiri dengan kebaikan. Nah, ini petunjuk dari dari sunnah. Nyawa Dewi Niku monggo banyak berkecimpung dengan Quran dan sunnah. Cara Urip di dikoyong ngopo, ben ora termasuk golongan wong sing ru, rugi. Bapak ada itu urib keandai pedoman, ora jelas. Apa nah, saat Jelas mongtura, turu, udah kudut. gak jelas. Hanya orang itu gak boleh nganggur. Sibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Kalau kau tidak ada kesibukan, wes pokoknya eh, mau Quran. Maka tidak ada ruginya orang yang baca al Quran itu. Nah, yang ketiga apa namanya hablullah itu? Tali agamanya Allah itu adalah jihad bisabilillah. Kenapa? Nek nah, agama gak dibilani, agomo gue gak di apa namanya diperjuangkan, ya mati gitu deh. loh. agama Allah berhenti cara mawah TV, tidak begitu. Kalau Allah menghendaki menjaga agamanya dari berbagai macam musuh-musuh agama bisa. Men Allah menghendaki hikmah untuk mengetahui siapa yang benar-benar itu peduli dengan agama, sehingga jogo agama. Sebab itu nah, agomo nyukang gawai TV, Ya, kan? Itu memberi keselamatan. Ketika agama dirusak, kita jadi celaka juga. Contoh, kita biasa sholat berjamaah majid. Yang masjid. Masjidnya dikerutuki wantu, dikerutuki telek, macam-macam. Sholat sholat pada kau Ya, kata nih kira-kira. Nah, bila nono. Diresi, paling tidak diresi, dijogo, jangan masjid dikotori, masjid digeseng orang genah, masjid di jadikan tempat sampah dan sebagainya. yang membela, yang menjunjung tinggi daripada simbol-simbol agama, termasuk dia adalah orang-orang yang telah memegang kuat tali-tali agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, kemudian berikutnya apa? Yaitu adilu nasihat, nasihat. Nah, Lagi mengatakan adilu nasihat, agama telah nasihat. Lima ya Rasulullah, Alillahi atau nasihat yang datang dari Allah. Dimang pun nindakke naseh nasihat. Dari siapa? Dari Allah. Sumaman. Bali nah. rasulihi dan juga nasihat yang berasal dari rasulnya. Nah. Nasihat itu apa saja? Semua adalah satu petunjuk arahan, bimbingan yang baik. itu Dengannya adalah kita sudah untung sama Allah. Kemudian walai matul muslimin dan juga nasihat dari pemimpin kaum muslimin, pemimpin yang bijak tidak akan menasihati mengarahkan kita pada kesesatan dan juga amatihim dan juga umat Islam umat yang menasihati kita, ya kan, sama muslim yang memberikan petunjuk kepada kita selama itu adalah petunjuk yang baik termasuk kamu perdomani.

Juga sekolah Al-Quran, sekolah sunnah. Ya orang gagas, belas. Ya wis. Berarti kita tidak akan selamat. Karena yang pengen selamat harus i'tisom bihabrillah. Berpegang teguh dengan tali agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Walah yang bercerai beratnya apa? Jangan engkau bercerai berat dari petunjuk itu. Ini loh. Iki petang dodot, iki lampu padam. Nah, kira-kira jenengan -kira pilih de pipis neng potongan pun neng lampu sing padang iki. Nah makanya berkumulah di sini. Ben padang untuk menerang, jangan engkau menyembunyikan diri dulu nang ado kono, pun di serigala. Nah, makanya dikatakan inna ma yakulu Seng Sing diberangkot karo serigala ini adalah enam itu wedus yang biasanya dewi de, dewi -a. ini wong tuh nak pengen selamat berkumpullah dengan jamaah jangan nurep dewi sholat dewi ngaji dewi semakin gahu semakin yang masjid salah terus kok ah <tuh>. baik apa itu Oke, oh, kan, nama jenol semakin salah terus kok aku nengemah wae. Oh, mahar tau salah kok. Mungkin salah terus. Milo, anu mas apa sih nyalake? Saya main ngepit motor tanpa helm, tanpa lampu, nengalas alas siapa sih nyekel? Nah, cowok yang sudah justru terbabi malah. Makanya ya kita tuh jangan meninggalkan sama. Wong kumpul karo sama kadang-kadang ada ruh karo tadi pecel. Dino pengajian, yang boleh takkan ini lali Apa benar ra Bang? Ya, dengan jamaah. Jangan belajar bareng, sendiri-sendiri. Wong awal jamaah, itu insyaallah angel disesatke. Nopo? Tamane ngene lah. Iki suwe kok. Cyan ora ono nganti ya. Ya. mati goda gendero abang. Abarur nak ngendi? Oco oh, purusa iki anu. Ora tahun yang masjid. Ha. Nah, Apa? Nang anu loré Mas Agus. Pindah gomo. Lah. Oh, pindah? Urung. Wong saiki hobine rono. Lah ana sing ngandani. Aja rono kowe nek pengen slamet yo. Wala illa wa antum muslimun iki kanda. Nek nah, wong itu ora tau awar karo wong, ora tau awar karo jamaah. Ya wis ra sing gagas. Ya to. Saiki wong sing ra tau nyang masjid, ora tau pengajian. Hmm. Kalau pola ya apa ana sing gagas nang gatekne apa ora? Ana ya. sing gatek. Tapi nek nah, Pak Kandar pola sithik digatekne digat, wong. Ora imam masjid, takmir masjid, arah masjid, jajar masjid. Nah, pola sithik mesti digatekne karo Itulah pentingnya kue nak Ya Tapi nak uskak ono ambune sekarang masjid siapa sengeling Nah, itu nanya ketubruk karo serigala mau. Pas waktu balik Nah janganlah jadi orang itu us. Aduh suka pitutuh. aduh suka konco sing akhirnya ketemu bubur yang nah dan dikatakan nah, antum ala dini asrabikum. Kamu itu akan sangat dipengaruhi oleh agama teman-teman kamu. Nek nah, teman-teman agama ini, ini lemah Tapi, ini sampai yang kuat, awal sing menang. Tapi nek sampai agama ini lemah musuh yang kuat, malu dikira kira-kira. Malu yang kuat. Isi mana lemah, kawan-kawannya contoh koncone orang genah, akhirnya melu orang. Ya orang. Nah, imannya lemah, masjid Rata'u, pengajian Rata'u, pengajian RT serat tahu mangkat, akhirnya awal wong tukang maksiat ya melu mak. Sia. Tapi nek wong sing ajak ibadah tidak pernah berpisah dengan jamaah, Ya, maksiat jauh ya hitung hitung. Orang tuh punya pikiran, wah, onak oh, ah, rapi rapat sih, onak oh, ngantek ngene, nah, mana uang ini orang awar jamaah, rusak. Ternyata itu kan. Saya selingkuh karo karo anake, karo mantune itu. Yang masjid yo jarang. Akhirnya enggak pernah merasa malu. Ya. Akhirnya terjadi. Nah, baru sekarang merasa bersalah. Tapi nasi sudah menjadi aking. Rasa dibalik, no, mana, Sebaiknya rusak. Ya, gitu. Jeneng rusak itu baliknya nangal apa gampang? membangun nama baik itu susah. nanti kado rusak ya. Nah, itu makanya kan barang rusak itu Ditambah sik beka bekasi. Makanya kita harus jaga betul-betul. Nah, kemudian Allah sudah mengatakan minal muslikin. dan janganlah kalian menjadi golongan orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kamu seperti mereka, kamu mengikuti budaya mereka, kau ikut tingkah pola mereka, maka kamu bagian daripada mereka. Ya. Ini kan wis di Lukas wis kongsi faca. Ya. ya. kita ya, itu budayanya orang-orang Konghu. Yakinannya mereka seperti itu. Ya sudah. Balik sama dan Natalan lakum dinukum. Lihat ini ya sudah. Orang punya keyakinan yang kita yakini pertahankan. Ojo nek Natal melu Natalan, nek tahun baru Cina melu kongsi nah, melu, loh melu kayak hadiah barong saya macam-macam. Nah, inilah makanya kita harus seperti harus, harus apa mikir-mikir. Nah, jadi prinsip itu jangan sampai berubah. Takutnya kita menjadi orang musyrik orang musyrik itu orang yang tidak akan mendapatkan ampunan kalau nggak bertobat dan tidak akan mendapatkan surganya Allah. Inna hu musyrik bila fakat dakhar melawan alaihi jannah Sesungguhnya orang yang suka Allah itu Allah mengharamkannya surga. Tempatnya di neraka. Nah, aku belanja dengan pasar aku ya Pak Masor ramai lumalung lumba rakyat. Okay. Nah, anda kan punya keyakinan yang berseberangan dengan mereka. Itu loh. Jadi namanya agama itu prinsip hidup yang nggak bisa kita rubah-rubah. Dan tasamung itu dibenarkan dalam negara kita. Kita suruh untuk toleransi. Orang kudu membaur menjadi satu tidak saling menghormati. Kaum muslimin itu kan luar biasa. Kita kenapa kok neng masjid neng, nengin kan orang neng, Sementara Orang lain jarang, itu justru bentuk bagaimana penghormatan kepada kaum yang lain. Kita itu liburnya kan alumni dino minggu. itu liburnya kan Jumat. Nah, kalau itu respeknya Kita pada orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen, Kita tuh ngalai Jumat nyambut gawe. Ngalai adwi itu ngalain kan alumni nomingu. Kita itu itu liburnya yang kantor. Nah, supaya itu Wong Nasrani bisa leluasa beribadah pada hari Minggu mereka. Penak ya? Jadi dulu itu mak liburnya dino semua. Neng gandeng. Nah, Wong Nasrani itu neng Minggu itu dunia gerejo. Kita tuh sengalah loh malah. Ini malah ngono. Kami bangun masjid di kantor biar kami tidak usah pulang sholat Jumat neng kantor. Nanti kita minggu libur sampai benar leluasa yang gereja rasa tidak nyambut KWP ya, itu nanti toleransi begitu. Bukan kita kemudian uh, naik Natal malu Merry Christmas, Happy New Year. Ya. ya. Terus naik mesin one, Kongsi Potcai, Amitabha, oh, Wow, ini mau repot malu. Apa, apa, rata tuh Ustaz. <laughs> Artinya, ya itu disebutkan gitu loh kita nggak usah main nih, pokoknya lakum dinukum waliyadin. Agama mereka seperti itu. Kita punya keyakinan sendiri. Hormati masing-masing yang punya perbedaan dengan kita tanpa kita melibatkan diri dengan mereka. Kenapa? Karena kalau kita jadi uang musyrik, orang itu selamat. Orang itu selamat meskipun jenenge salamun. Orang oh, selamat itu jenenge salamun. Baca salamun anak ayat ya. Salamun kaulam mirrabbir rahim. Sarga itu ucapannya cuma salamun, salamun. Gak ada orang rasani, gak ada orang ngomong kotor, gak ada orang menin nyelekit, gak ada orang banyol. Seluruh sini mau kalimat-kalimat yang indah-indah. Salamun. Nah, itulah surga. Makanya, ini pengen yang ada Nah, Padahal kau ngati-ngati juga di wong sing musrik. Nek musrik tidak aman dari kecelakaan. Bahkan diharamkan masuk surga. Ingat kan surah Ali Imran 185 itu? Kalian kan buatan? Kita baca kemarin dulu. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Kullu nafsin ta'ikatul maut. Tos. Umat wa fauna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhzika anin nari wa udkhila jannata faqad faza wa hayatud dunya illa mataul Setiap yang bernyawa, berjiwanya akan mati. Dan kami akan sempurnakan pahala kalian di hari kiamat. Wong sing urip niku diperintah neng ibadah. Allah memberikan pahala kepada mereka yang beribadah yang tak kepada Allah. Di dunia Allah beri. Beri apa contoh nih? Contoh pahala itu neng omah raya so ngantuk neng masjid iso turu. Itu pahala itu. <laughs> itu bagian daripada pahala lo. Nah itu pahala itu. Coba yang sama sampai turu angel masjid lekas dulu ya, wes. Nah, itu pahala, aruni Allah. Ada ketenangan di situ itu. Ya sudah turu arah popo. Mau turu ke ya untuk senek, rata turu untuk senek pas pasan emat tuh senek ya lebih. Kan sesuai ramat tuh isan. Nah, inilah. Jadi kita tuh jangan merasa tidak diberi pahala. Jenengan keluarnya gue ku sahurip nikmat, jangan pengen mati. Saya orang tanya. Saya yang merasa sahurip perkosaan orang tangan Seng wis bosan nurut angkat tangan. Belak toh, siapa nak? Seng bosan nurut siapa? Orang yang seng bosan nyata dengannya itu kan berarti kan nikmat. Ia mohon. Seng nyambut gaya kesel, ditawani mati orang gelem. Seng jarinya besar, huri pebes susah jejak mati yo, emak gelem. Itu bagian daripada pahala Allah di dunia. Kalau Orang ditambah, tambah. Kayak nggak sing mejet, ngejat nanti kuru, bang ini. Sepandangan tenoko. Oke Aki, bagui. Nah itu itu bagian daripada pahalanya Allah di dunia ini. So pahala neneng akhirat sempurna. Apa pahala sempurna surga? Lah tapi Allah mengatakan, siha an dinar, maka barang siapa dikeluarkan dari neraka wa dan dimasukkan dalam surga faqad maka sungguh dia telah sukses nah wa ayat hayatud dan tidaklah kehidupan dunia dan segala apa gemerlapnya yang orang sering mengatakan wah saman mes sukses Omah wis gede, bojo wis papa, <tuh>, kan, <tuh>, nah, tadi itu saya bikin surat paspor itu kleru terus wae. Ngopo? Nah, itu pakle terus wae. Nah, piye iki lho, akibate bapake bojone kek ngene iki. Dadi alamat terus aku. Nah. Dhe ngajoke aku dhewe lha pi Tulungagung, siji alamate Papua. Kaya to. Siji alamate Malang. Gue surat paspor, gula ini yang malang, tak kira alamatnya pada boleh bulan, dikirim, bedo ngabih, ditolak imigrasi. Aku alamatnya bedo-bedo, aku lagi buat aku ini oke. Alamatnya bedo, bedo. Nah, ya. ini kehidupan dunia, hmm. sukses, lu mau, mau mau mau, neng, gue kabeh, sukses-sukses, sukses-suksesmu, sukses, gue orang kok gawa mati. Itu hmm. hanya kesuksesan yang semu. Apa semu itu? Fatamur karena samar-samar mung sebagian tok nikmati sebagian tok simpen-simpen ora digowo. Oh, uh, celeng ngono jero kotak lho ora men mati. Enak ora mati kalau ni duit. Masih pun ada kisah dulu, gitu loh, Ong mati itu pesan supaya duit yang di digawa neng alam kubur, ngapa? Gini nyuap malaikat. <Susur> malah gak ora kersa dhuwit. Nang kono iki rene wong edol tuku. Iya ta. Ora nang bakul. Meskipun yo dalam sebuah kisahe wong Solo sing dadi Masjid Salihin karo masjid ngruwakan ngono. Nah, itu kan masjid yang dibangun oleh orang yang bermakam yang luwih wis mati orangnya itu. Ana wong mati wayah ngasar di daerah kraton sana. Kemudian nanti duduk tangi. Seng duduk si Melayu. Wah. Seng nangisi ya, melu Melayu nganya lagi toh. Ini orang mati nangis. Bahasa Nurep Melayu. Ini orang nangis. Ya Allah tangis si meneng. anggap nangis drama barang itu. Nah. Lucu manusia itu. Muat itu tangis yang bahasa Melayu, ini kira-kira pilih, orang Rakyat itu kira Nah, ketika Melayu berbicara, buk-buk, buk ngapain Melayu? Buk ngapain pilih itu? Oh, Oh, siapa Melayu ngapain pilih? Ganti lagi, siapa itu? Tidak apa Aku ini berbicara, aku tidak pilih Nah, siapa itu harus mati? Aku berbicara dengan Syukur Alhamdulillah. mati apa aku kira-kira mati? Aku ngapain, aku dudah ini, ini pilih, ini. itu sih dani wong kena butuh rapa kan wong ape ada dari tanah aku kira mati lebuk ki to kena kena kaki Asa sampean iki sore wah malaikat wingi sore lho nyatane gedur abang kena kumpul kabeh durung kumpul, -kumpul kabeh kae sampean semati mati lho lho kerandan cepat kabeh aku kira mati aku durang pasir gone apik banget ning ngono kuwi ning ngono sandangan macam-macam orang macam-macam nah Aku ke pengen golek ta ngeule wong tak awakmu. Nah, Ana duwitku ki ora enak payu. Do. Aku takon, duwit nang kene dhe' to? Aku lali bu jenenge Yahyah ngono lho. Yahyah ono Mbah Yay nah, Amir daerah ono etan semanggi ono piye jaman lali. Nah. Amir Kando. Oh, Yahyah niku Pak jenenge Jaria. da sampean sok kuwi pengen nengono duwite iki payu. Aja tok simpen neng kotak. Njelu omahmmu, jatah awake bumbung neng soko murimu. Jatah pesanke rahmat neng kotak besi. Simpen bandamu. Justru nek <tuh>. sampean pengen duwite payu kuwi ngenen jariah. Gunakan untuk bangun masjid iki ditekarek 40 juta tok. <tuh>. wis tipis. Soiso ora poso so ora dadi ora tambah iki. Rene sampean dite pengen payung ngen jari ah. Ini ratus juta Wah. ya. I diperkerakan centek 200 juta menek. Wah. Yo makane kesempatan kan. sampai nek nyimpen duit nang omah mati ora digawa. Wow. Nek sampean lebokne nang ngen jari so, iso iso tuku nang ono tuku apa? Apa? Sing mau. kira ngapusi itu kisah nyatai. ini. Apa saya mati ose. Akhirnya jadi masjid solihin. Wi, ceritanya begitu itu solihin. Percuan itu loh. Masjid Agar Buddha itu mbiyen sing bangun itu wong mati mimpi. Nah. Terus si jine daerah gerobakan ngono sekolahan. Yang ngono. Sekolahan sing dibangun saka impine wong padha iki mau di lemah ronggon jadi apa? ngamal lang sok apa tinggi tingge ibadah tinggi tingge ama amal-amal yang manfaat itu sing nili terus panjarane. Halo. Halo. Itu dengan sanggupra. <tuh> ah, jelo. Ade ayo disepakne sangune meneh. Ora-ora se. Cek ono. Ben apa sonek mati sak wayah iso tuku neng so. ono go soto neng ono so. Tetep bing ono. <rium> rasanya beda ada yang dunia soto toping rasa tidak ngirisi cepat langsung gitu ya semua yang kita inginkan yang masih kita ingat ada lahumma Una unafiha waladayna mazid neng surga itu bagi mereka apa yang mereka inginkan dan kami masih menyediakan tambahan pengen nopo takwenei kesenangan mumbian nopo limpung ngono Jenang mau apa? Sukun. Oh no. Yang ngotongnya kembung. <laughs> ya Allah. Oh, no. Itulah makanya apa? Jangan khawatir. Nah. Eh, masjid esok poso kudu wes hati Nah, anggar duitnya ano yo, Dati. duitnya mandek. Nah, orangnya apa? Ayo kesempatan. Nah, rongatus juta kita dibagi uang sama masjid berapa berapa itu rongnya yang cukup kok jauh kah caleg kamu gue pilih dari caleg mau celengan. halo Dati caleg mau celengan. nek mau tak simpen Neng juru berangkas mau dati caleg tapi neng tak sodakan dati celengan. calegan halo monggo, simak laporannya bis dana sudah menipis. Padahal tegelnya urung teko, orang dipasang. Lampunya orang murid kok. Nah, itu kan. Nah. Des, pokoknya, monggo. Ini mau apa yang dilihat oleh orang tadi itu jadi kenyataan. Gitu. Hanya orang tadi yang meninggal juga. Ya sudah menikmati daripada pahalanya. Wis oke cerita ngono ku wong jaman Nabi wong para salat sing ngarep ngene Pak Kadir ku ora tau ngalih wae iso nyawang ganjaran niku. Ya toh, kalengan para sia. Nah, lumayan jangan sampai kita jadi orang-orang yang rugi. Selama kita masih ada kesempatan, maka jangan ditunda tunda. Nah, mumpung masih ada kesempatan buat kita, terus maksimalkan. Nah, berikutnya. Nah, Rasulullah mengatakan, "Usikum bi Allah. Aku wasiatkan kamu agar selalu taat kepada bertakwa kepada Allah. Jadi aku wasiatkan pada kalian, nek pengen selamat, takwalah kepada Allah. Wasami wa ta'a, kemudian sendiko jauh dengan perintahnya Allah. Oh. Sendiko itu bangsane sami'na. Saya mengucapkan sawu suhu kagum, jawaban Artinya sendika dahu percawane 네 sendika dahu kula nyerengaken lan kula tindakaken nah aja sami na wa ngayelna lha itu eh bakuti wis jane guru men ngayel malah njengak ngarepe njengakane sebut se wong sing kulino sok ngarep kosong kok malah ngejokne koncone ora maju dhewe wis tak lekke berkali-kali to halo wong ora sopo sok ngarep kosong ora ndang maju malah ngejokne koncone besok nek nang neraka mungkin album neraka iki metune ditututi suwek-suwek e metune suwek-suwek suek da pengin tak nyitokke diswek-suwek e ane ngarep kosong ndang maju. Lah nabrak, ya sapa sing dhisik, sing mundur, gitu kan. Nah, aja kulina anggar ngarep kosong jekane kancane. Maju, maju. Jeke malah tambah cilek sisane ngancalke malen itu. Nah. Cepet-cepet kene ngono malari. Nah, ade sing gedhe itu ngomong, "Aja nganti sesuk tenan mlebu terongko. Ora ndang ditokne gara-gara ndang maju nyang sop sing kosong." Halo. Iki iki salat lho, sing terus kayak ngopo? Dene nek sak ngarep kosong dangke maju ora usah nawake ngene wong. Urusan salat itu enggak ada bagaimana pekebu pakai muan. Eh tak koyo Pak RT ben Ate telat jeneng buri. Sing ngentuk teko kare nang ngarepi mung siji. Sapa? Imam. Eh, Imam mbok teko kare ngarep. Imam nang buri salate rajalan. jalan. Wah salate wadem buri apa? <laughs> Mane? Sapa wae teko telat kon bone mburi, sentose tetep neng ngarep. Mane sekosong dang maju. Aja pangang kang sek se wae. So nek antek mlebu neraka metune suwe. Oke. Jelas? Wis melek. Wis. Wa in ta'ammaru 'alaikum abdan habasyin meskipun memerintah kamu seorang budak habasyi. Turki Utsmani itu adalah kerajaan yang dulunya adalah dari dinasti Saljuk. Saljuk itu siapa? Buddha kan? Buddha. Buddha jadi gak patut tadi pemimpin. Tapi senajan tau mau budak, nah jadi pemimpin, gelem-gelem itu ditang. Itu kata Rasulullah. Sama so, pemimpinnya? <laughs> gak? biar mbiyen dulu. edolo Nah, siapapun pemimpin selama ada pemimpin yang benar taati. Aja masa lalu dibawa-bawa sama sekarang. Musuh ya musuh, sama apan musuh ndak bisa. Biar musuh, mau naik wis tobat dadi wong sing taat bahkan nguli awake dhewe ya kudu di taati. Ada yang ngomong joing nganyel ya. Oh, uh, biar kemaki lo cakwi. Aku gak ada tim makmu mela. Nah, gak bisa moving on. Nah, nek sampai pernah punya luka dan duka dengan orang itu, orang itu sudah menjadi orang yang baik dan toat. Ya, sudah kamu mak taati Bian-bian biar saya ki, roti. Oh no jadi pada ke nah, dia wong biasa. Mungkin ya hubungannya menggudak untuk rakan-rakan Yang saya ini akbar. Wis dadi wong sing saleh. kita muliakan. Bukan kemudian ah sejarah yang rata tercatat aku ngono. Sejarah itu masa lalu, bukan masa depan. Ya mboten. Ana sejarah masa depan. Belum ada. Sejarah itu mesti masa lalu. Sa elek-eleke ngopo? Wong iki nek tobat dadi sak mulya-mulyane wong sampai apa kau yang ngopo naik blendot jadi saya lele wong, penting udah blendot mortadnya blendot wah biar kiai santrinya gede muridnya sewu wulung atus nah. us lah kira malah gila dera jadi saya putih nih saya saya jadi pemulung nih Amerika kalau saya kalau mau dewi sebenarnya Menghinangkan Islam itu bakal menjadi kosong diri. Karena jadi di pemulung, mulai barang bekas di musim dingin. Wes. Nah, kenapa? Karena orang-orang membayarnya sudah pada lari semua. Sing bayar dia ngelak-ngelak Islam, wes bodoh, melayu. Saya ingin sebuah saat nolongi si, dia. Dia rambut gondrong, Nggak bisa. Ya. Udah maksudnya. <laughs> Nggak bisa, udah. Nah orang yang diberi umur panjang di antara kamu akan melihat begitu banyak nanti perselisihan. Ingat, adik saya tua. Arab nemu kecengkang tentang kehidupan. Nah, saya ngora sabar. Di sini enggak mau Jadi saya ke sono nanti itu. Sebenarnya saya pengen umur panjang, katakan. Saya dua orang makmik mak mik sing pengen umur panjang nggak tangan. Ya wes satu nggak cepet ngono. <laughs> <laughs> nah, kita kafe jalan umur yang mati doa. Neng anu api wo. wong sing umur itu bakal nemuannya fitnah fitnah sing macam macam. Perkara semakin ringan. Di tantangan ke depan dengan tantangan hidup secara fisik dan juga secara rohani itu semakin gede. Wong saya kan jalan ini bocah yang ngelak deh. Kira salah rasa salah ke sakit. Lapo ngepet nengah. Si kan jalan malah ngejak gelut kok bil. Nah, ada gipi. Mana sampai itu itu usah gipi. Wah, pet terbuang buang buang. Berserat jaketan, kaos tipis. Paru-parunya pernah kena, karena bentengnya Pak Jaringan, anu kita nanti itu. Wah, terus nanti nanti duko, nanti adab udah lutul karena PDW, nanti kandani malah nesu, bu ratingnya kanan aja belok kiwo, seneng gue tau mau tamu orang nyawang lagi malah coba, wes angkel itu, pes lagi seneng emang konslet lagi, lesen kanan belok kiwo, kiwo, udah nyawang seneng nyawang emang aku lah lagi nah, mau angkel ngomong kui. Nah, contoh. Jadi ke depan tuh soya oke ikhtilaf, saya okeh perselisihan sebanyak fitnah. Saya murid mau kudu menyiapkan iman dengan kuat. Soya dog umur kudu soya, kuat iman. kenapa? tantanganmu kamu semakin gede, ibaratnya nyangkali soya nengah. Saya nengah, saya nengah. Kemudian waalaikum besun nadi. Waalaikum besun nadi. Waalaikum besun nadi dan sunnah khalifah yang diberi petunjuk. Tamas aku biha, peganglah kuat-kuat sunnah itu. Wa'adu ala wajid. Bahkan kalau kau tidak mampu pegang, kau gigit dengan digerahamu. Nah, jadi besok banyak masalah, banyak penyelamatan. Iya kumpamu dasar umur. Dan masalah batal olehmu apa? Perkara-perkara yang baru. Agama baru. Oh, ketua Islam neng gayane itu liberal, sholatnya sing jadi imam wedok. Nah, ini yang Jerman muncul lagi. Ah, sholatnya wedok seneng ya mau sembah gimana seneng sholat. itu, tapi imam itu sing nom itu. Rene orang ngantuk nih imam wedok itu tak jamin lah itu. Nah, itu loh. Fa'inal mukti masatin fitnah yang dia ada itu fitnah. Jadi gaya sholat tuh lanangi jadi makmum jadi itu itu fitnah. Nah, kulo fitnah dan dalam sabda ada kesesatan. Wah kulo datin fitnah telah di dalam neraka. Yang kita jangan ngotiku ben selamat. Wong sing ngati ngati jenenge firqotun najiyah. Golongan sing selamat. Sing ngerang ngati orang bakal selamat meskipun jenenge salamun. Itulah demikian. Semoga bermanfaat. Kita sambung besok lagi. Subhanallah wa bihamdika. Asyadu ala ila ila. warahmatullahi wabarakatuh.